Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, acara sambutan Hari Keputraan Rasmi Agong ditangguhkan dari Sinar Harian. Berita sepenuhnya, semua acara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputraan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Jun ditangguhkan berikutan pelaksanaan PKP 3.0. Perkara tersebut dimaklumkan pengelola Bijaya Diraja Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin dalam satu kenyataan pada Jumat. Menurut kenyataan berkenan, walau bagaimanapun pada tarikh 7 Jun depan tetap diistiharkan sebagai hari kelepasan am atau cuti umum sempena ulang tahun Hari Keputraan Rasmi yang di-Pertuan Agong. Berita dipetik dari Sinar Harian. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.